Pemirsa, inilah sambutan Bupati Paniai, Meki Nawipa, usai dilantik Gubernur Papua atas nama Mendagri saat ibadah syukuran bersama masyarakat pada 23 November 2018. Ayo, yang terhormat Bapak Naftali Yogi, sebagai mantan bupati dan senior orang Paniai, yang terhormat seluruh anggota Dewan Kabupaten Paniai, yang terhormat pula yang hadir di sini Pak Wakil Bupati Kabupaten Paniai, dan juga orang-orang misionaris yang pernah bawa Injil, karena Tuhan Yesus itu baik walaupun pilkada Paniai tertunda satu bulan dari 171 kabupaten dan kota dan provinsi di Republik ini. Tetapi akhir dari semua ini, Paniai jalan aman, baik, tentram, karena seluruh rakyat di Paniai ini mengerti akan kedamaian dan bagaimana supaya proses demokrasi ini jalan. Hari ini saya juga sampaikan terima kasih kepada teman saya, Pak Oktavianus Gobain, Wakil Bupati Kabupaten Paniai, yang mendampingi saya selama pilkada berjalan dan Tuhan bawa kami hari ini lantik di Kabupaten Paniai. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman saya yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, istri saya terkasih, Ida Nawipa. Tuhan memberkati kau. Hari ini semua pertanyaan dari Kabupaten Paniai masyarakat sudah selesai. Bupati Paniai terpilih, saya sendiri hari ini bicara di depan masyarakat dan di depan seluruh rakyat Paniai. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tapi sebelum saya memulai pembicaraan ini, saya juga sampaikan selamat yang tertunda kepada Pak Hengki, Dr. Hengki KM, S.A. HMA, dan Dr. Anusis Kaltenoye. Tuhan Yesus memberkati beliau dan keluarganya, dan kami juga siap bekerja sama dengan mereka kapan saja, di mana saja untuk membangun Kabupaten Paniai. Beliau kerja lebih keras daripada kami, tapi kali ini Tuhan mau kami pimpin untuk melayani masyarakat 5 tahun ke depan. Sekarang sudah selesai semua pertandingan, pilkada juga sudah selesai, pelantikan juga sudah selesai, dan moto kami adalah Paniai untuk semua, semua untuk Paniai. Kita berdoa supaya semua ini jalan baik. Berdoa supaya pemerintahan kami, yang kami akan taruh adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga bisa membangun Paniai ini dengan baik ke depan. Pada saat kesempatan ini juga, kami sudah janji bahwa setiap distrik akan dapat OPD. Dan kami akan pastikan pemerintah kita Paniai untuk semua. Hal-hal yang lain tentang kita akan konsentrasi full di penanaman kopi. Kopi di mana-mana di Paniai ini, kopi menjadi unggulan bagi Kabupaten Paniai ke depan 5 tahun. Kami juga sudah berpikir banyak tentang bagaimana pendidikan ke depan. Tadi Pak John Gobain yang sudah datang itu, saya sudah panggil dia dan sudah ketemu. Saya suruh dia bangun
Lembaga Pendidikan Independen untuk Orang Paniai Belajar Fisika Matematika di Henarotali. Jadi Pak Gubernur bilang mau kirim itu, saya sudah tahan dia, tidak boleh kirim. Orang pintar harus ada di sini. Saya juga dengan pemerintah saya kita terbuka akan memanggil orang-orang Paniai yang hebat, dokter-dokter ini untuk datang memberikan pertimbangan kepada kami untuk membangun Paniai ke depan. Maka itu masyarakat tenang, tidak usah terprovokasi dengan apa-apa. Paniai milik kita semua, kita menjaga kedamaian ini baik ke depan. Jadi yang main togel, stop togel dan pulang kampung. Yang sedang minum, stop minum dan pulang kampung. Yang sedang nakal-nakal, stop nakal-nakal karena waktu berjalan terus, nanti habis. Pulang kampung dan kita bangun Paniai bersama-sama. Kali ini, Lepago harus bersatu. Intan Jaya, Timika, Paniai, Dogiai, Deiai, Nabire. Lepago bersatu, dan Lepago jalan sama-sama. Saya sudah ketemu Bupati Intan Jaya, Bupati Dogiai juga sudah, Deiai yang belum karena masih kalah teker, Timika juga sudah saya datangi. Kami semua sepakat, Bupati Senior Pak Isaias Dow akan menjadi Ketua Asosiasi Bupati-Bupati Lepago. Kita bangun kawasan ini baik. Kalau Paniai bangun jalan ke sana, Dogiai kasih tutup supaya semua jalan. Kita bangun kawasan baik. Intan Jaya dengan saya, kami Kabupaten Paniai membangun ruko di perbatasan di Monibago. Kita bangun kawasan baik. Supaya semua jalan ini terbaik, maka itu komandan kita nanti besok itu Pak Isaias Dow bisa memanggil kami semua untuk kita kumpul supaya Lepago bersatu. Kalau Lepago bersatu, hal-hal yang lain itu kita akan rebut. Kalau memang tidak bisa bersatu, Paniai tuan rumah. Paniai tuan rumah untuk bagaimana ini? Dulu kita Paniai. Jadi kita minta supaya semua ini jalan baik. Bapak saya akan pimpin kami 2 tahun ke depan dan kita lihat apa yang kita akan buat ke depan. Kita bangun kawasan, kita kasih uang, kita bangun sekolah unggulan, atau kita bangun jalan raya, atau kita bangun buset bersama-sama. Ini bupati dan masyarakat punya uang banyak. Tinggal bupati konek sama-sama, kita bicara sama-sama, kita bangun, kita punya Lepago baik. Dalam hal ini, Paniai siap untuk kepentingan orang lain. Jadi kita akan sama-sama untuk membangun itu. Saya pikir itu, untuk sementara waktu, kita akan lanjut bicara lagi ke depan untuk membangun Paniai yang baik, Paniai yang aman, Paniai yang untuk semua, semua untuk Paniai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.